teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kavlog Hong Kong. Nah, di video kali ini aku mau bikin sup kembang tahu ya, atau disebut cicok dongsoy. Ini bahan-bahannya. Nanti ini aku kupas, kemudian dalamnya itu ada kayak apa itu, kayak berbentuk seperti mau jadi daun itu ya. Itu nanti kita buang, karena kalau nggak dibuang nanti pahit ya. Dan ini cicoknya. Nah, seperti apa cara membuatnya? Kalian ikuti videonya sampai selesai.